Hai hai, selamat datang di Daily K Channel. Kalian mungkin bertanya-tanya, siapa atlet terkaya di dunia saat ini? Dalam olahraga, pemain kunci dalam tim yang populer akan mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar. Uang dari hak siar TV memicu kenaikan gaji pemain secara besar-besaran, baik bola basket, golf, dan sepak bola. Delika telah mengumpulkan 11 atlet terkaya di dunia saat ini. Ada banyak nama lain di luar sana yang menjadi atlet dan kemudian menghasilkan kekayaan menurut Forbes dan Celebrity Net Worth. Mohon maaf sebelumnya karena membuat kalian merasa miskin. Berikut ini adalah atlet terkaya di seluruh dunia pada tahun 2022. Tapi sebelum lanjut menonton, pastikan kalian sudah memencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channelnya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sebelas, Kimi Raikkonen. Kimi adalah seorang pembalap Finlandia yang telah menghasilkan lebih dari 50 juta US dollar per tahun dan merupakan salah satu atlet dengan bayaran tertinggi di dunia. Dia juga dikenal karena kepribadiannya yang dingin. Pada 2022, kekayaan bersih Kimi kira-kira 3.655.500.000 rupiah. 10. Fernando Alonso. Fernando Alonso adalah pembalap mobil F1. Ia telah memenangkan seri World Drivers Championship 2 kali dan telah membalap untuk 4 tim, Renault, McLaren, Ferrari, dan Minardi. Pada tahun 2022, kekayaan bersih Fernando Alonso diperkirakan mencapai 3.801.000.000 rupiah. 9. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton adalah pembalap Formula 1 yang dianggap sebagai salah satu pembalap terbesar dalam sejarah olahraga. Ia adalah salah satu pembalap F1 dengan bayaran tertinggi di dunia dan dalam satu tahun dia menghasilkan sekitar 50 juta US dollar. Pada 2022, kekayaan bersih Lewis Hamilton diperkirakan 4.167.000.000 rupiah. 8. George Foreman. George Foreman adalah mantan petinju dan pengusaha Amerika yang telah mendapatkan kekayaannya dengan karirnya sebagai petinju yang sukses. Ia menjadi seorang profesional pada tahun 1969 dan sejak itu mengumpulkan 76 kemenangan dari 81 pertarungan. Hari ini, dia adalah juara tinju kelas berat dunia 2 kali dan pengusaha multijutawan. Pada tahun 2022, kekayaan bersih George Foreman diperkirakan mencapai 4.386.000.000 rupiah. 7. Greg Norman. Greg Norman adalah pegolf dan pengusaha profesional Australia yang telah mendapatkan peringkat pegolf nomor 1 di dunia. Dia memiliki 90 kemenangan turnamen atas namanya dan dia dianggap sebagai legenda olahraga oleh industri golf. Norman juga dikenal karena kegiatan amalnya. Pada tahun 2022, kekayaan bersih Greg Norman diperkirakan mencapai 5.848.000.000 rupiah. 6. David Beckham. David Beckham adalah mantan pemain sepak bola profesional Inggris. Sebagian besar karirnya ia habiskan untuk tim sepak bola Manchester United dan tentu saja tim nasional Inggris. Selama karir sepak bola profesional, ia pernah membela tim Preston North End, Real Madrid, Milan, LA Galaxy, MU, dan Paris Saint-Germain. Dia dengan cepat menjadi pesepak bola yang sangat populer dan terkenal. Kekayaan bersih David Beckham adalah 6.580.000.000 rupiah. 5. Alex Rodriguez. Alex Rodriguez adalah mantan pemain bisbol profesional Amerika yang bermain untuk Seattle Mariners dan Texas Rangers. Selama karirnya sebagai pemain bisbol profesional, ia memperoleh gaji, bonus, dengan kekayaan sekitar 6.945.000.000 rupiah. 4. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo adalah pemain sepak bola profesional Portugis, saat ini bermain untuk Manchester United.
dan tim nasional Portugal. Ronaldo telah dianggap sebagai pesepak bola terbaik di dunia dan terus-menerus bertarung dengan Messi untuk gelar ini. Bahkan selama beberapa tahun terakhir, hanya dua pemain ini yang menerima penghargaan Player of the Year. Kekayaan bersih Cristiano Ronaldo adalah 7 triliun 311 miliar rupiah. Tiga, Lionel Messi. Lionel Messi sering disebut sebagai pemain sepak bola terbaik saat ini. Dia telah memenangkan penghargaan pemain terbaik FIFA yang membantu membuatnya menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di lapangan. Dalam beberapa peristiwa, pengadilan Spanyol memutuskan Messi bersalah atas penipuan pajak pada Juli 2016. Kapten Argentina itu dijatuhi hukuman 21 bulan penjara, meskipun ia menjalani masa percobaan alih-alih dibalik jeruji besi. Dia saat ini bermain untuk Paris Saint-Germain setelah hijrah dari Barcelona FC. Messi telah menjadi pemain terkenal dalam permainan sepak bola selama bertahun-tahun. Kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai 8 triliun 773 miliar rupiah, menjadikannya pemain sepak bola terkaya ketiga di dunia. 2. Tiger Woods. Tiger Woods adalah pegolf profesional Amerika dan salah satu pegolf paling populer dan terkenal sepanjang masa. Dia juga salah satu atlet dengan bayaran tertinggi di dunia setiap tahun, yang mungkin menjelaskan bagaimana dia bisa masuk ke daftar salah satu atlet terkaya di dunia. Kekayaan bersih Tiger Woods diperkirakan mencapai 11 triliun 697 miliar rupiah. 1. Michael Jordan. Michael Jordan adalah pensiunan pemain bola basket profesional Amerika. Dia menghidupkan NBA dan mendefinisikan bagaimana rasanya menjadi pebasket profesional. Juara NBA 6 kali, MVP 6 kali, dan All-Star 14 kali. Keberhasilannya di luar lapangan bagaimanapun adalah apa yang membuatnya menjadi miliarder. Selain membintangi film, ia juga memiliki Charlotte Hornets dan memiliki kesepakatan sponsor dengan Nike dan Gatorade. Jordan telah diakui sebagai pemain bola basket terbaik sepanjang masa. Dan sejak pensiun, kekayaannya diperkirakan mencapai 32 triliun 170 miliar rupiah pada tahun 2022, menjadikannya atlet terkaya di dunia.